ada sesuai dengan data. Ya, nanti kita dan kami tidak mau, ya. Kami tidak mau ini digiring-giring opini seolah-olah si Madi ini. Pak Madi ini mengambil barang yang sudah pernah dijual. Ya Allah, astagfirullah. Jadi tidak pernah mengungkit-ungkit yang sudah dijual oleh orang tuanya bahwa tanah pernah dijual untuk sekolah, makan, tidur dan lain sebagainya yang diakuin sudah dijual, diakui. Ya, ya karena ini masalah tanah, kami muslim nih sangat sangat berpegang teguh kalau permasalahan tanah. Ya. Namun demikian, yang tidak pernah dijual, yang menjadi haknya beliau, maka kami tuntut hari ini, termasuk nanti akan ada laporan-laporan terhadap petinggi-petinggi, oknum-oknum Polri, yang sudah memberikan statement-statement yang tidak kompeten, terus yang kemudian dari Polres Bekasi, beliau nih dalam mempertahankan haknya, sudah jatuh, tertimpa tangga, digigit anjing, diteriakin maling. Nah memang yang namanya kita mencari keadilan, semua ada potensi-potensi, kita akan ambil langkah. Ya, jadi ini opini kemarin tuh yang dilontarkan oleh oknum-oknum bahwa sisa tanah beliau itu katanya sekian ratus meter. Sorry, mohon maaf nih ya. Kita tidak pernah membahas tentang sisa tanah, mau 100 meter, mau minus pun yang enggak ada masalah. Tetapi ini masalah kinerja polisi. Iya, ya benar. Kinerja polisi dari tahun 2011 sampai dengan saat ini belum ada tindak lanjut apa-apa. Dan SP2HP belum kita terima. Ya, padahal di Perkap nomor 14 tahun 2012 ya. Setidak-tidaknya dalam satu bulan satu kali penyidik wajib memberikan SP2HP terhadap pelapor. Ya, sampai saat ini dari tahun 2011 belum pernah. Sampai saat ini belum pernah dapat SP2HP. SPDP baru dikirim tanggal 3 Februari. Tahun ini. Jadi baru kemarin sore SPDP, tapi kemudian ada statement. Lihat. Ada statement kinerja ini bahwa kinerja. Bahwa katanya tanah ini pernah dijual. Yang jual siapa? Mungkin sudah dijual. Kalau memang itu dia dijual, ayo dong buka berkas itu. Yang jual itu yang punya hak bukan? Ya, itu maksudnya. Yang beli itu, jangan-jangan yang beli juga jadi ketipu juga. Saya Liviana Cerlisa, saksikan program-program Kompas TV di siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.